Pemirsa DPC PKB Kabupaten Jember ingin semua pihak, bahkan masyarakat, mendukung penuh pelaksanaan Porprov agar proyek pengerjaan bisa selesai dengan tepat waktu. Karena jika gagal, maka yang malu bukan hanya Pemkab Jember, namun seluruh masyarakat Jember. Persoalan proyek Porprov terus menjadi pembahasan sejumlah pihak. Salah satunya Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi. Menurutnya saat ini tidak perlu membahas pembangunan akan sesuai target atau tidak. Namun semua pihak seharusnya mendukung agar pengerjaan ini segera bisa dirampungkan agar pelaksanaan Porprov bisa berjalan dengan lancar. Ia khawatir para tenaga kerja dan rekanan justru menjadi tidak fokus jika terus disorot dan terlalu dikritisi. Pasca pandemi siapa yang tidak tergagap-gagap? Tapi karena memang Jember menjadi tuan rumah, saya minta seluruh komponen, seluruh masyarakat untuk mendukung bagaimana pelaksanaan Porprov di Kabupaten Jember ini berjalan sukses. Hentikanlah silang pendapat, hentikanlah saling salah menyalahkan. Situasi hari ini Jember menjadi tuan rumah, bagaimana Jember menjadi tuan rumah yang baik. Ayo kita dukung bersama. Saya instruksikan, baik dari ormas, baik dari masyarakat, agar bersama-sama mensukseskan pelaksanaan Porprov di Kabupaten Jember. Jadilah tuan rumah yang baik, itu. Segera menyelesaikannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena apa? Kalau ini tidak sukses, yang malu bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat Jember selaku tuan rumah. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV, melaporkan.